Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sore yang indah ini saya doakan saya sehat dan baik-baik saja guys ya. Kita di sini lanjut mau bikin konten yang kedua guys ya, masih di dusun 4 Desa Bumi Agung Jaya, Kecamatan Boyolawan, Kabupaten Lampung Selatan guys ya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini dibuat hiburan, diabadi kebaikan kenang kenangan. Salam dari desa, salam satu rami, salam damai dan salam sukses buat kalian dimanapun berada guys ya, terutama desa sini guys ya. Jadikanlah YouTube saya ini untuk silaturahmi dan motivasi agar kedepannya lebih baik lagi guys. Jika ada salah kata, salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini buat hiburan, diabadi kebaikan kenangan. Tidak ada yang menyindir apalagi yang menjatuhkan, baik umum ataupun pribadi guys ya. Dan jadikanlah untuk kenang-kenangan guys, untuk menghibur rasa rindu orang yang dirantau, untuk supaya mereka tahu sekarang kesehatannya sudah sukses guys ya. Dan saya juga tidak ingin cari muka, tapi untuk silaturahmi guys ya. Dan sini banyak suku Jawa dan lain-lain guys, suku mana aja yang penting kita silaturahmi, itu aja guys ya. Dan jika audio video yang belum betul jelas, gambar yang gelap atau bergerak, saya mohon maaf guys, karena kan memang keadaan cuaca juga sudah mendung guys ya. Dan mudah-mudahan jangan sampai hujan dulu guys, kalau pagi saya nggak sempat guys ya, karena saya ada kerjaan lain guys, itu aja ya. Dan tadi mutus di sini guys ya. Kalau ke sana rumah sakit umum guys ya, ini jalan simpang LDII guys ya. Nanti judul nanti kita pikirkan lagi guys, jika tidak sesuai dengan tema dan judulnya saya mohon maaf guys. Pastinya saya tidak ada untuk mempermalukan apalagi menjatuhkan apalagi mempertontonkan sini, tapi untuk silaturahmi guys ya, apalagi saya orang pribumi sini nggak mungkin guys ya. Tuh, walaupun masih jauh dari tempat saya guys, tapi tetap satu desa dengan kebun saya guys ya, Bumi Agung Jaya guys ya. Dan mantan kadesnya dulu paman saya ya, dan PLT yang kakak saya dulu guys. Jadi mohon maaf ya, di tempat-tempat yang kayak gini ini kalau izin tempat orang lain ini izin permisi ya tuh, supaya sukses ya. Jangan sampai kita selonong boy saja guys, dan untuk yang punya wilayah kadesnya saya permisi guys ya. Tuh, udah mulai gerimis saja guys ya. Banyak yang sukses sih, tadinya merantau mungkin datang biasa saja, sekarang ini udah punya rumah alhamdulillah guys. Mau seperti itu guys ya, kalau kalian senang kalian sukses, saya juga sukses guys. Tapi kalau kalian hancur, saya juga pusing mikirnya guys ya. Duh, ngelihat Lampung Selatan kalau udah maju, kampung halaman ini sukses, senang saya guys ya. Tuh, dan saya tidak ada rasa iri guys ya dengan orang guys ya, malah kalau ngeliat orang berhasil dan sukses itu saya senang guys. Tuh walet ya, sini banyak walet juga ternyata guys ya. Wih, hujan gerimis guys. Hujan ini memberikan berkah tersendiri guys untuk para petani ya. Halo, tuh azan guys. Azan ya. Mau agama apa aja, yang penting Islam, LDII, Muhammadiyah, NU dan lain-lain sama guys ya. Oke guys ya, berhubung azan kita sebentar ya, menghormati yang mau sholat, nanti selesai ini kita sholat juga guys. Oke guys ya, dilanjut guys ya, masih di Dusun 4 Desa Bumi Agung Jaya guys. Jika tidak sesuai kontennya atau tidak sama, saya mohon maaf guys ya. Maafkanlah kebodohan saya guys ya. Dan ini ada posko pengaman COVID kemarin guys ya. Tuh, ini baru dibangun guys, dan mudah-mudahan COVID ini selesai lah guys ya, karena petani susah guys ya. Dan selesai ini nanti saya sholat dulu guys ya. Mau LDII mau apa aja itu urusan belakang guys, yang pastinya kita tidak pernah mengusik orang dan jangan pernah mengusik, dan agama apapun itu sama guys, mau Hindu, Bali, Buddha, yang pastinya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing guys. Kita tidak bisa mengklaim diri kita ini paling benar guys, karena manusia ini sejatinya 60% itu banyak salahnya dan sisanya benar guys ya. Tuh, tidak ada manusia ini paling sempurna guys, apalagi saya guys ya. Jadi bukan saya menceramai ataupun menggurui, saya juga bukan ahli agama guys, jadi saya mohon maaf guys ya. Silaturahmi itu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan suku guys ya. Tuh, baik suku apa saja guys, pasti kita tetap silaturahmi guys. Indonesia ini berbagai macam suku bangsa guys ya. Jadi tetap solid ya, dan tetap damai ya. Tuh,
Dan sini tanaman jagung banyak guys ya. Jagung, pisang. Kalau dulu nggak ada jagung guys, sekarang jagung. Tapi bukan jagung untuk dimakan guys ya. Nanti kalian tahun baru, oh kalian minta jagung, dikira kalian pelit saya guys ya. Rupanya jagung pur guys ya. Oh, suasana yang gerimis ya. Jika pilih ngeheng, saya sudah guys ya. Berapa penerasinya guys. Tuh ya. Tapi kita nggak masuk-masuk ke dalam situ ya. Jadi maaf lah guys ya kalau cuacanya agak gelap guys. Tuh panen jagung ya. Di sini banyak juga ada juga yang senang campur sari guys ya. Tayupan ataupun jaranan juga ada sini guys ya, yang jaya ini guys ya. Tuh dan seni dan budaya itu harus tetap dijaga dan dilestarikan dan dikembangkan guys walaupun bukan asli dari Oku Selatan guys, tapi saya tetap senang guys ya. Namanya seni dan budaya adat istiadat itu pasti guys ya. Kalau enggak ada adat istiadat berarti kita hilang tata krama dan sopan santun guys ya. Tuh. Ini konten saya ini apa saja saya masukin guys ya. Saya tidak pernah milih-milih guys. Mau senang futsal, mau senang apa-apa saja tinggal milih kalian guys ya. Tuh dan tidak terikat dengan satu titik konten guys, takutnya nanti jenuh guys ya dan saya bingung mikir ke judulnya guys, kalian juga nontonnya juga bosan ya. Tuh yang kalian sudah bikin konten harus sabar guys kalau mau diulang ya, karena waktunya nggak sempat guys. Tuh rumah besar bener ya. Dan saya rindu suasana di desa-desa kayak gini guys ya. Sudah lama saya pengen kalau jenuh-jenuh nih kayak gini nih enak main ke desa-desa kayak gini guys. Kita lanjut ke sana guys ya. Tuh sayangnya terhalang hujan guys ya. Tapi nggak masalah lah namanya hujan guys ya. Karena menorang bisa subur guys. Jagung sampai ke dalam sana guys, dan ini nembus ke belakang rumah sakit ya. Ini kalau ke sana termasuk batasan Ratu Panjang guys ya, desa Ratu Panjang dengan desa Sukajaya Sabutan guys ya. Dan mohon maaf saya nggak sampai sana-sana ya. Mungkin di lain waktu saja lah guys, kita ulangi lagi ya sampai situ-situ ya. Ini berdialog dengan orang-orang di desa nih enak guys ya, lebih ngerti dan lebih paham guys ya. Yang penting kita pamit misi guys ya, dan saya rahmi guys ya, dan saya rindu dengan suasana kayak gini guys. Kalau saya nggak enak badan capek ya, apalagi jauh dari yang beb ya. Lima yang serius, dua yang bercanda guys ya, bikin YouTube guys ya, walaupun tidak sesuai lebih berusaha saya untuk mendinginkan suasana guys biar kita enggak terus-terus nanti yang ada jenuh guys ya. Tuh ya sampai situ, sampai sana-sana, dan saya mohon maaf enggak sampai situ ya, mungkin di lain waktu ya, karena saya tidak ada niat untuk membeda-bedakan desa ini dan lingkungan ini atau dusun ini ataupun wilayah mana-mana, sama bagi saya guys ya. Dan kita pelan-pelan saja lah guys. Oke ya, lanjut ya. Kalau selintas dari luar mungkin kayak sepi guys ya, tapi kalau udah masuk-masuk ke dalam sini luas guys, sama kayak di Simpang Puan kemarin ya. Tuh, selatannya alhamdulillah menjadi kabupaten ramai guys ya. Di suatu tempat tuh kalau ada pendatang pasti ramai guys ya, transmigrasi guys ya. Baik atau ikut saudaranya dulu, lama-lama nanti banyak-banyak guys ya. Tuh, kalau sukses guys, apalagi tanah sampai dikaplingin guys ya, cepat maju dan suksesnya guys, rami ya. Karena orang-orang merantau ini niatnya ingin mencari nafkah guys, nyari suaka guys ya. Asal kita rajin aja guys ya, pasti sukses ya dimanapun itu guys. Kecuali kalau kita malas guys, kalau kita malas sudah guys, nggak mungkin sukses guys ya. Wih, hujan guys, hujan wih. Tuh ya,
Yalah, kita lanjut di depan saja lah guys, hujan ya. Oke, kita lanjut ya. Sayangnya terhalang di hujan guys, tuh ya. Tuh. Nanam jagung kayak gini bisa jadi 14 bulan tuh bisa-bisa 3 kali panen kalau enggak salah guys ya. Tuh. Sekarang lagi jemur jagung mereka guys. Dan kayu-kayu kayak gini nih sisanya nanti guys ya, selain bisa dipakai guys ya, dan bisa untuk bikin bata guys ya, bakar bata guys ya. Jagung jaya ini guys ya, kalau di depan sana suka jaya, kalau di sebelah sana ada terpanjang, kalau sini ini menyeragung sebelah sana guys ya. Jadi perbatasan-perbatasan yang saya kurang paham guys, jika memang masuk di dusun 4, dusun 5 ataupun apapun itu, saya mohon maaf lah guys ya. Oke guys ya, tuh lanjut ya. Hujan guys, maksudnya kita berhenti dulu berteduh guys ya. Hujannya rezeki ya. Yeay, itu rumah yang besar semua guys, anak-anak main ya. Jual wallet ya. Ini satu desa dengan kebun saya guys ya, kebun ibu saya guys ya, tapi beda namanya saja guys, dusunnya ya. Tuh. Kalau wilayah desanya beda guys, sama ya. Desa dan dusun itu yang membedakan, kalau desa dipimpin oleh kepala desa dan dipimpin oleh masyarakat atau warga desa guys ya. Kalau dusun itu di bawah kepala desa guys ya, bisa ditunjuk jadi dari kepala desa ataupun dari kantor kecamatan guys ya, bisa jadi guys ya. Dan dengan kalau sekdes itu pegawai negeri kebanyakan guys, rata-rata dari kecamatan guys ya, dari kabupaten selatan guys, itu aja ya. Jadi jalan di tempat itu saya guys, kalau mau stop nanti durasinya sudah selesai ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya, mohon maaf gak panjang-panjang dikarenakan suasananya hujan, nanti kita lanjut lagi guys ya. Jangan, mohon maaf apabila ada yang panjang ada yang pendek, jika tidak sesuai saya selaku pribadi atas nama Indra Bay mohon maaf. Sebenarnya konten ini buat hiburan dan abadi kebukan kenangan, jangan sampai nanti selisih paham. Salam damai, salam hangat dimanapun kalian berada, salam dari desa. Jika saya salah saya mohon maaf, buat infonya dari sini saya mohon izin guys ya. Itu saja guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, sukses selalu, Desa Bumi Agung Jaya Kabupaten Kusatan guys, dadah, selamat sore ya.